Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah. Saatnya umat Islam menunaikan kewajiban puasa sebulan lamanya. Perbanyak amal ibadah, karena segala pahala dilipat gandakan. Dan setiap bulan Ramadhan, ada tradisi ngabuburit, yaitu kegiatan menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadhan. Kegiatan ngabuburit dapat berupa banyak hal, seperti jalan-jalan, bermain, bercengkerama, mencari takjil gratis, mendatangi pasar kuliner, atau menghabiskan waktu di taman. Selain itu, kegiatan ngabuburit juga dapat berupa kegiatan keagamaan seperti mendengarkan ceramah ataupun mengaji. Dan inilah salah satu kegiatan ngabuburit yang ada di Soka Kedaung Pejagoan Kebumen, bertempat di halaman Masjid Nurul Hikmah. Lokasinya berada di seberang rel kereta api, dekat perlintasan jalan raya dan stasiun kecil. Pada hari-hari biasa tempat ini juga selalu ramai, terutama menjelang sore karena ada kereta api yang sering melintas. Jadi banyak sekali orang tua, terutama ibu-ibu yang membawa anaknya, melihat kereta api yang lewat sambil menyuapi makan anaknya. Momentum Ramadan inilah kemudian takmir masjid atau panitia merubah halaman masjidnya menjadi sebuah taman. Terdapat gapura selamat datang, hiasan pita warna-warni, hiasan lampu, area parkir kendaraan roda dua yang luas, dan tidak ketinggalan puluhan aneka pedagang, juga ditata dengan rapi dan nyaman. Tidak lupa juga memasang tanda larangan melintas, karena lokasinya bersebelahan dengan rel kereta, dengan intensitas yang cukup sering dilewati, karena jalur kereta api nasional yang aktif. Meski sudah ada larangan melintas, karena hanya berupa pita yang bisa diloncati, jadi masih banyak anak-anak yang kemudian melanggar dan duduk-duduk di lintasan rel kereta. Jadi kita sebagai orang tua harus tetap mengawasi anak-anak kita ya guys. Dan inilah suasana di dalam Taman Ramadhan. Nyaman bukan? Tentu, karena ada tempat khusus dan lokasi tidak di pinggir jalan raya. Bagaimana dengan tradisi ngabuburit di tempat kalian? Tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton video CCTV Bapak Kay. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Serta nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video berikutnya.